Halo Makro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kita kali ini akan ngebahas seal online untuk privat di seal return. Makro, makasih banyak yang udah sering mampir, yang nongkrong, dan Oke, gue akan bahas beberapa fitur yang diberikan pada saat CBT-nya, Makro. Mungkin tanggal 21 nanti akan mulai open betanya. Yang pasti kita harus review dulu sebelum nanti mainin di OBT ya. Gue bukan YouTuber official, tapi gak masalah ya, maaf Makro. Gue gak bisa masuk dalam penjaringan di tahap pertamanya. Walaupun di tahap kedua saya bersyukur tidak akan mengikutinya kembali. Jadi untuk saat ini gue akan review sebaik-baiknya agar kalian bisa mengkaji permainan ini untuk investasi kalian jangka panjang, Makro. Gue nggak mau kalaupun memberikan informasi yang tidak relevan sebagai seorang seal lover. Oke, yang awalnya kita akan mulai dari salah satu tempat legendaris, Makro, di seal online. Untuk pihak manajemen mungkin agak sedikit sulit ya untuk membedakan antara seal plus dengan seal klasik, karena di seal klasik itu sudah pasti bawaannya akan menyebalkan. Salah satunya adalah drop rate. Jadi mungkin kalian akan kesulitan menemukan beberapa barang aksesoris item yang memang cukup rare di dunia zaman Lito dulu ya, di seal online klasik. Tapi kalaupun misalkan harusnya dirubah agar tidak boring dan mengikuti perkembangan zaman sekarang, harusnya itu bisa. Ada beberapa fitur yang memang saya cukup salut ya untuk para manajemennya yang di seal return. Dia bisa memunculkan item yang bisa melihat untuk beberapa item yang dikeluarkan dari dropan monster. Itu ada di tombol 4 saya, kalian bisa melihat. Nanti kita akan pelajari kembali ke depannya karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dari dropan monsternya juga. Kalian bisa bahas di Discordnya si Return mungkin untuk masukan para GM-GM-nya. Namun untuk saat ini gue udah membuang waktu sekitar 6 jam gue mendapatkan kemarin subaton dari kawan dan sahabat-sahabat channel saya untuk memulai permainan ini selama 2 hari tanpa berhenti, Makro. Gue berhenti pada saat tidur aja, itu pun timernya di pause. Jadi dari 16 jam ini gue udah buang waktu 6 jam secara total untuk leveling sampai di level 41 ini dan kembali masuk ke tambang klemen, karena disinilah bentuk penilaian dalam sebuah permainan untuk jenis seal online. Ini adalah klasik, jadi klasik itu rata-rata di levelan saya itu pasti ngalamin main di klemen. Nah, cuman kenapa menjadi sepi? Gua lihat di sini tidak ada potensi untuk mendapatkan barang-barang item rare dalam waktu normal. Ini masih kebilang cukup sulit karena di dalam 4 jam saya di gua klemen tidak mendapatkan barang yang cukup akan pundi-pundi cegel. Kembali di Elim sambil mancing, 5 jam gua tidur istirahat dan gua mulai lagi nanti timernya untuk tersisa waktu sekitar 7 jam. Dalam maraton ini gua coba untuk membedah benar-benar dalemannya bagaimana si klasik ini. Karena sebelum-sebelumnya si klasik ramainya hanya 1 bulan saja dan sudah jelas itu akan dapat kesulitan ataupun para player yang tersisa, petani-petani mengalami kerugian waktu dan uang. Jadi ya sudah, kita pelan-pelan aja. Yang pasti kalian cukup mengerti apa yang ingin saya sampaikan ya, Bro ya. Semoga kalian tidak kecewa dan tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Gua coba mencari kembali salah satu aksesoris favorit kita, yaitu KST. KST di sini gua udah mulai buang waktu kembali sekitar 2 jam lebih. Dan sampai terakhir gua maininnya, ini saya review kembali saja, itu sekitar 6 jam. Bayangkan kalian 6 jam gak dapat KST dan dropannya pun per 2 jam gua cuman dapat salah satu item, entah itu aksesoris entah itu senjata ataupun armor ya. Ini di sini ada armor hunter dan kemudian senjatanya cleric di level 75 termasuk untuk clone dan juga untuk trapman sendiri di level 75 Mighty Hammer ya, warna kuning. Itu gua dapetin hanya dalam waktu sekitar 6 jam gua bermain di sini keliling-keliling, dan ada nilai positifnya yaitu gua dapet dropan sampah untuk cari kita cegel, yaitu adalah Blue Blaze untuk di levelan 50-an ya. Lu bisa tukerin nanti untuk mendapatkan cegel dari quest surat.
yang diambil dari sentral misi tinggi di Jahit. Mungkin itu hanya salah satu tip kecil yang memang jika kalian ada kebuntuan untuk mengharapkan dapat dropan yang kalian pengen inginkan ya. Gua coba memposisikan diri sebagai memang player kasual tanpa ada embel-embelnya seorang konten kreator ataupun sebagai influencer ya. Gua ini adalah player murni untuk seorang player si online kasual. Jadi maaf-maaf aja jika memang para GM pun pada saat gua membahas ini gua berikan informasi secara realnya. Jadi dengan berat hati gua bilang di sini cukup sulit, mungkin hanya untuk para pengangguran yang mau main. Gua coba terbang kembali ke Herkaus dan di sini gua lihat juga memang gua ada beberapa keberuntungan. Mungkin karena memang di tempat satu map itu cukup ramai. Jadi gua dapat G6 dan 3 buah ruby. Satu diamond ini didapatkan gua hanya dari monster level 50 karena di level di atasnya 70-an itu malah enggak dapat ya, hanya ruby dan kristal. Oke, gua coba ambil sisa keseruan dari permainan klasik game ini yaitu adalah menempa. Seal online itu kalau nggak nempa sepertinya nggak keren ya bro ya. Jadi kebenaran gue memang senangnya di craftman dan tidak membuat karakter lain pada saat di CBT ini. Jadi kita tester aja untuk masalah refine. Walaupun di kegagalan rubinya cukup banyak dan mendapatkan rubinya juga sangat sulit. Tapi cukup menyenangkan bro untuk bermain bersama teman-teman kalian. Untuk saat ini seperti biasa gua selalu melakukan ritual di seal klasik ini, mitos ataupun tidak kenapa nggak dicoba aja ya. Gua nggak biasa untuk nempat di tempat lain selain dari kantor gua. Kantor gua itu seperti kalian tahu ada 10k viewer di seal BOD. Kalian bisa lihat aku memberikan informasi tips-tips tempat dan sangat efektif, mereka ikutin pun cukup berhasil ya, cukup berhasil untuk mitos-mitos yang gua lakukan. Kita balik ke Jahit. Ini adalah tempat gua di Jahit karena memang posisi kerapnya di sana dan gua juga senang pakai kostumnya adalah kostum Winter Sonata. Oke, sambil menunggu, ini adalah mitos yang memang gua sering bikin seperti apa ya, ritual. Gua nggak bisa nempa malam untuk diamond, untuk ruby bisa aja kalian hajar-hajar langsung, tapi karena susah di seal klasik ini untuk mendapatkan satu buah diamond pun, jadi ya gua coba nunggu siang. Karena waktunya malam itu emang waktunya tidur, kita harus istirahat ya bro ya. Jadi sambil nunggu kita pagi hari di dunia seal online ini. Makasih banyak udah supportnya. Oke, ini udah pagi hari. Semoga refine kita berhasil. Minimalnya gua gak terlalu terkikis ya menghabiskan waktu 16 jam total dalam permainan seal return ini, menemui beberapa kegagalan dari awal karena target achievement dropan dari monsternya gue nggak dapet cuy. Ini teman-teman yang selalu ngikut di Discord nggak usah segan, nggak usah sungkan, apapun kalian punya informasi tolong di share aja. Jadi kita cari kesenangan bukan hanya dari gamenya ya, minimal kita punya silaturahmi yang tinggi di antara player maupun di antara youtubernya. Dan jangan berkecil hati ya teman-teman yang memang nggak masuk kayak gue untuk menjadikan official, karena memang ini pun belum tentu GG amat nanti ke depannya. Gue nggak tahu di OBT main apa enggak ya. Yang jelas kita lihat aja informasinya. Gue kemarin sempat refine dan gue coba beberapa ritual yang emang agak unik. Percaya nggak percaya ya silahkan kalian dicoba aja. Jangan sampai lupa untuk refine G manual ataupun barang equipnya kalian harus pakai Albero Toolbook 2 untuk menuju ke plus 8 dan plus 9 biar itemnya nggak hilang. Jadi kalian bisa beli di IM-nya sementara diberikan secara gratis di CBT ini. Kampret tuh. Ini bisa bang? Bisa. Ayolah. Bisa. Bang pakai ini bang? Ya oke gitu. Iya gue nggak belakang. Jangan bilang ya. Dikasih. Dilawan aneng. Ada, yuk, tutup game-nya. Gitu dong, gua kal dulu ke situ. Kick dari party itu sekayang itu. Lu enggak bisa, sekayang itu memang GG untuk refine mah di Dota. Oke lah dibully.
Wah, nyombong. Mang, mau tukeran gak, Mang? Sama apa? BGM-nya, sama BGM orang, G+7. Oh, boleh, huh? Boleh pakai aja. Ini gak kelihatan juga BGM dipakai enggaknya nih, pakai kostum. Pakai dulu kostumnya. Lepas kostumnya. Enggak dilepas apa? Liatin, dipindahin. Equipment ya pilihnya ya? Equipment ya. Tampilannya gini deh, bingung, eh. Oh, jadi ungu doang ya, kurang satu lagi ya. Oke, kita udah coba selesai menikmati permainan ini dan jam-jam gua terakhir pun habis sehingga gua bisa ambil result keputusannya. Semoga buat teman-teman yang memang mencintai game seal online ini masih ikut bermain di game seal klasik ini, tapi gua enggak kasih referensi yang terlalu maksimal dan gua hanya menyisakan 50% rep gua untuk memainkan game ini di OBT karena cukup sulit dengan waktu yang terbatas. Untuk para teman-teman yang udah seumuran gua, udah banyak waktu kepotong keluarga dan pekerjaan, menurut gua nggak worth it untuk mainin terus gini. Oke, thank you, see you, dadah, bye bye, my bro.